Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asim Hassan. Pastinya untuk kalender Sabah hari ini kita bawakan mengenai nasihat dan gesaan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal yang mahu pihak keselamatan mempertingkatkan tahap keselamatan di negeri itu. Huzaini Zulkifli, wartawan Esra Awani di Sabah, ada laporannya. Terima kasih rakan tugas di studio. Semalam satu mesyuarat jatuhan kawasan keselamatan telah dilakukan di Sabah untuk membincangkan mengenai tahap keselamatan di Sabah. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dalam sidang medianya semalam mengatakan satu usaha sudah dibincangkan untuk mempertingkatkan lagi tahap keselamatan di Sabah, termasuklah di kawasan Pantai Timur. Kita saksikan laporan ini. Kerajaan Negeri Sabah kini memperkemaskan lagi usaha meningkatkan tahap keselamatan di negeri ini bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan kedatangan pelancong, terutamanya pada musim perayaan akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata, langkah itu nanti bukan sahaja tertumpu kepada kawasan-kawasan tumpuan tetapi secara menyeluruh. Kita harus pastikan supaya kesiapsiagaan perlu kita tingkatkan dan jangan ambil ringan tentang keadaan-keadaan keselamatan ini, dan kita perlu pastikan pada setiap ketika kita ada kesiapsiagaan kita untuk pastikan bukan hanya kawasan-kawasan hotspot area, ya, kena kita tahu musim-musim perayaan, musim-musim banyak pelancong datang, dan ini perlu bagi kita untuk pastikan supaya keselamatan ini dapat kita tingkatkan dari masa ke semasa. Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal juga memberi jaminan bahawa daerah sempurna akan bebas dari sampah sarap menjelang April tahun ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menyasarkan daerah sempurna sebagai daerah bebas sampah menjelang 1 April hadapan. Beliau berkata sasaran itu dapat dicapai sekiranya segala usaha yang dilaksanakan selama ini diteruskan dan struktur beberapa kawasan diubah serta tindakan tegas diambil. Muhammad Syafiq yang juga ahli Parlimen Sempurna dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senalang itu berkata penyertaan masyarakat perlu ditingkatkan kerana usaha mendidik masyarakat ini bukan bersifat sementara. Tambahnya, bimbingan terhadap kanak-kanak perlu dilakukan dalam memastikan usaha menjaga kebersihan ini dapat dilaksana secara berterusan. Dan ini pula berita satu gempa bumi lemah melanda daerah Ranau pada semalam. Satu gempa bumi lemah berukuran 3.3 skala Richter berlaku di kawasan Kundasang, Ranau pada jam 2.15 petang Selasa. Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah Azmi Daud ketika dihubungi berkata, gempa bumi lemah berkenaan berlaku di kedalaman 1 km daripada kawasan itu. Jelasnya, gegaran gempa bumi tersebut hanya dapat dirasai di sekitar Pekan Kundasang, Ranau saja dan tidak berlaku di Kota Kinabalu. Jabatan Meteorologi Sabah kini melakukan pemantauan rapat berhubung insiden berkenaan dan sebarang maklumat mengenainya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Sekian dahulu kalender Sabah untuk hari ini. Tapi jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi kalender Sarawak akan menyusul.